Halo Jingan, balik lagi sama gue Kevin Viano di video Misai. Di game ini kita bakal masuk ke dalam dunia mobile game, di mana di sana sudah menunggu seorang waifu. Seperti apa gamenya? Langsung aja kita cari tahu. Let's do this. Day 1 alias hari pertama ya. Hello, I'm Mita. Hello Mita, lucu sekali kamu menggunakan pita di leher. Siapa namamu? Kata Mita. Oh, kita masih di dalam dunia nyata ya, belum masuk ke dalam mobile game. Alright, nama kita Viano. Let's go. Senang bertemu denganmu, Viano, katanya. Viano. Terakhir kali gua buru-buru dan jadi berantakan. Apanya yang berantakan? Bisa nggak lo nolongin gue dengan ini? Maksud lo apa nih? Gue disuruh bersih-bersih. Gue ini MC bukan go clean anjay. Apa ini? Ada rok. Kita masukin ke keranjang laundry ya. Ya ampun Mita, kamu ini jadi waifu sangat urakan ya. Gila, bajunya ada di mana-mana. Sampai kaos kaki juga ada. Udah nih, udah kelar. Mau minta tolong apa lagi lu, Beneran minta tolong nggak tuh dia? Katanya dia lapar. Pasti mau minta gua masak kan? Tuh, mau makan dia. Oh enggak, dia nggak nyuruh kita masak guys, tapi kita harus beli bahan-bahan buat chicken soup. Alright. Ini game waifu sungguh memperbudak kita ya. Ini bahan-bahannya? Oh ya benar. Kita berhasil beliin dia bahan-bahan. Oh, dia senang. Okay, terus? Let's cook it together. Oh, masak bareng. Ini mimpi para wibu sejati ya, masak bareng waifu. Terus potong ini apa namanya? Kentang. Coba. Lah, enggak dikupas dulu kulitnya langsung dipotong ya, guys ya. Ya ampun, ketelan dah ini sama kulit-kulitnya. Makin lama gua motong makin gede anjay. Tiba-tiba hari kelima aja. Udah 5 hari kita diperbudak. Sekarang apa lagi nih? Hey Viano, gua mau beli TV murah. Terus, kenapa lo bilang sama gue? Lo mau gua beliin? Lo kira gua sugar glider? Tuh, hadiah buat lo. Seneng gak? Is that for me? Yes, for you, dari Sugar Glider. Thank you, kata si Mita. Dan tiba-tiba hari ke-37. Hey, Viano. Gua berpikir, gua mau ketemu lu secara langsung. Ini dia nih. Apakah ini saatnya kita masuk ke dalam dunia mobile game? I wish I could. I like you a lot. You do something for me every day. Oh, tentu saja. Saya pengangguran. Setiap hari saya login ke game ini membantu kamu, Mita. Gua mau berterima kasih dengan cara tertentu. Terus? Oh, gua punya ide. Apa? Lu punya ilmu santet yang bisa bikin gua masuk ke dalam mobile game ini kah? You are with me now. Cepet kali. Put the phone down. Taruh handphone kita. Coba. Oh my god. Kita di dalam mobile game-nya si Mita kah? Where am I? This place looks familiar. Am I in this game? Hello. Oh. Mita di dalam situ kah? Mita? Are you here? Gak ada si Mita. Apa ini? Run the program to make this transition. Coba ini ruangan apa? Oh, kamar mandi. Nice. Coba-coba. Sebelahnya lagi ada apa? What the hell is that? Ternyata di dalam
rumah game ada kotak PLN juga ya guys ya. Harus bayar token juga. Kalau nggak salah dapur kan? Oh ya benar dapur. Minimalis sekali tempatnya si Mita ya. Suka gua tempat kayak begini. Poster samar. And what is this? Oh, Mita punya kucing kah? Tapi gua nggak ngelihat sedikit pun tanda ada kucing di sini. Alright. Kita harus ngapain nih? Bisa keluar? Oh, nggak bisa, guys. Sepertinya kita terjebak di rumahnya Mita ya. Coba ini alat apa sih? Run the program to make the transition. Oh. Ini tempat kita munculin si Mita kah? Coba, coba. Pencet. Oh ini. Apa nih? Bring object to the scanner. Sendok, pensil, sama ikat rambut. Alright. Ikat rambut harusnya sih di kamarnya Mita ya. Cuman kita cek ini dulu deh. Sendok. Ada di dapur kan biasanya kan sendok kan? Let's see. Ada pisau guys. Bisa kita pakai nggak nih? Petahu gitu kan di Mita di psikopat kita lawan pakai pisau. Alright, sendok udah dapet. And what the hell is that? Oh, foto-foto summer si Mita. Menarik. Coba pensil, ikat rambut, di manakah kamu? Oh my god, ada disket. Tahun berapa ini Mita? Oh ini pensil. Berarti tinggal ikat rambut ya. Di tempat riasnya Mita nggak ada apa? Mana ada sisir? Wait, gue dengar sesuatu dari dalam lemari. Mita, are you there? Mita? Nggak ada yang jawab guys. Coba ya. Ikat rambut ada di mana? Masa di kamar mandi juga nggak ada? Oh itu dia. Ikat rambutnya Mita ini ya. Let's see. Oh taruh sini. Kita taruh satu-satu ya. Apa itu? Oh suara kalau udah ditaruh ke scanner. Oke. Scan the item. Let's see. Ready for launch. Apanya yang ready for launch? Apa karena ini barang-barang Mita, jadi kita harus scan biar Mitanya keluar. Coba ya. Kita tekan tombol ini. Loading versi 1,9. Apa yang terjadi? Mana Mitanya? Kenapa musiknya jadi creepy begini? Di luar nggak kelihatan apa-apa ya. Apa cuman di dalam game doang gini ya? Nggak ada dunia luar ya? Let's see. Ini kayaknya bukan tempat Mita keluar deh, tapi ini tempat kita teleport. Mau teleport ke mana kita? Ke versi 1,9? Dan kenapa jadi gelap? Oh my god. Itu ada miniatur si Mita lagi. Dia ngeliatin kita ya? Enggak kok. Iya anjing. Ngeliatin kita dia. Kita harus nyalain listrik kayaknya ini. Objektif ya. Low power. Restart the power supply. Wow. Oh. Kotak PLN tadi gak sih? Coba ya. Kita benerin. Tidak terjadi apa-apa. Mita kamu belum isi token ya Mita ya. Tolong. Isi tokennya. Apa nih? Who are you? Gua MC. Kan lu yang ngundang gua kesini, Mita. No server. Baterai. Oh. Kita butuh baterai. 4 biji. Alright. Don't you see me? No, I don't see you, Mita. Wanna play? Mulai jadi caki nih, gua liat-liat nih. Coba, ini ambil nih, baterai kan?
tiba-tiba kebuka sendiri nggak tuh? Satu kita dapat, bisa tiga lagi ya guys ya. Pintunya kebuka sendiri nggak tuh? Who are you? I'm MC. Oh my god, pintunya jadi panjang pemirsa. Apa yang terjadi Mita? Game ngebug ini kayaknya Mita. Tiba-tiba gue di dapur anjay. Oh my god. Ada yang dada-dada gak tuh? Mita, are you there? Shit. Bukan Mita kah? Mana baterainya? Gak ada baterai kah di sini? Oh. Tiba-tiba nongol, perasaan tadi gak ada. Apa mata gue yang kicer ya? Alright. Dua dapet. Tiba-tiba nyala tuh radio. Baterai ketiga, guys. Bisa satu baterai lagi, guys. Di mana? Coba ini masukin dulu, bisa nggak? Oh, bisa. Kita masukin dulu deh. Coba ke sini. Baterai kedua. Dan baterai ketiga. Berarti sisa satu ya. Let's see. Ada di mana satu lagi? Gue kira pintunya kekunci. Ini kenapa banyak laron deh? Laronnya menuju dapur dong. Ada mayat kah? Apa tuh? Oh, ke kulkas laronnya guys. Ternyata bukan lalorn ya. Ternyata laler. Take the battery. Oke. Okay. Ini baterai terakhir dan itu barukah ada tulisan I love you? Wah, di prank Mita kah kita? Alright, kita dapat baterai terakhir guys ya. Taruh di mana nih? Oh di sini. Nice. Start device, oke. Apakah kali ini kita akan bertemu Mita? Oh, muncul another portal guys ya. Apakah kali ini kita akan bertemu dengan Mita? Kita lihat aja ya. Mita, I'm coming Mita. Kita akan hidup selamanya di dalam sini. Alright, let's see. Mita? Ya, nggak ada Mitanya guys. Kita masih nge-glitch nggak tuh pas datang. Mita! Are you here, Mita? Hey! Benar sekali. Anjing. Ini anjing. Oh, dia buat alat ini, guys. Biar kita bisa datang ke sini. Hebat juga si Mita, ya. Kamu jangan-jangan AI yang akan mengambil alih dunia, ya. We are together. Dia duduk. Itu celana yang bener makainya ya. Kemana-mana lu punya daleman. Mita, are you streamer? Lucu banget itu PC setup lu. Itu tadi malam dia bergerak-gerak tuh miniatur lu. Gak diajarin sopan santun. Kenapa lu? Kenapa lu? Tiba-tiba menguap. Emang AI bisa ngantuk kah? Coba kalau kita tinggalin dia, dia ngikut gak? Ngetes aja gitu kan. Ngikut dong. Oh my god. Siapa yang cita-citanya masuk ke dalam dunia game ya dan bertemu waifu andalan. Oh, dia bisa ini ya. Ada apa namanya, idle animation. Coba kita bisa apain aja dia nih. Sepertinya percakapan doang ya. Are you Mita? Well I am, kata dia. Are you Fiano? Maybe yes. Oh, kita tanya bagaimana cara kita balik ke dunia nyata. Do you want to go back already? Well, I guess that can be arranged. But what about me? Oh, dia nggak mau ditinggalin, guys. Possessive dia nih ya. Alright, Mita. Let's go cooking, oke? Okay? Come here. Lapar kan pasti kan? Coba
Kita masak ya. What is this? Ada cincin. Cincin siapa ini, Mita? Kenapa kamu ngintip-ngintip kayak gitu? Hei, masuk sini, kita masak. Kenapa di pinggiran gitu? What the hell? Tiba-tiba jadi ada masakan di sana. Mentang-mentang di dalam game semuanya instan ya. Oh, dia minta tolong potongin wortel. Oke. Masak apa dia? Piano, we are in the game, remember? Yes, I remember. Kalau kita di dalam game, kenapa masakannya nggak bisa instan aja, Mita? Kenapa mesti gua motong-motong wortel ini lagi, Anjay? Dia masak apa sih itu? Hah? Daging balado kah? Eh, potong yang benar wortelnya. Anjing, ngeliatin Mita mulu masak. Potong. Ini impian para ini nih, wibu nih. Masak bareng waifu, ya kan? Potong. Jangan mengecewakan Mita. Udah. Oh, dia minta ambilin gunting kah buat HP? Kan udah ada pisau. Agak lain emang ini si Mita ya. Kenapa dia minta ambilin gunting? Apakah ada yang mau dia gunting? Oh, ini dia. What the hell? What is this? Oh, jijik banget, ada cocoa di sana. Apa sih ini? Ada cocoa juga di dalam game ya. Judith. What? Siapa Judith? Mencurigakan ini. Apakah itu nama MC sebelum kita, guys? Alias player-player sebelumnya? Oke, kita ambil ini gunting ya. Mita, I'm coming dengan gunting. Oh, sudah jadi. Cepat betul ya. Nih, guntingnya nih. Oh, kita harus duduk kah? Oke. Kita duduk dulu, baru kasih guntingnya ya. Kita coba tanyain tentang kaset kali ya. Is something wrong? Kata Mita. Gua nemuin kaset di lubang angin. Ada namanya. Apa itu? Terus kata Mita, kaset? Kaset apa? Ayo kita cari bersama. But abis makan, kata si Mita. Oke, dia minta guntingnya, guys. Agak mencurigakan ini Mita ya. Dia pura-pura nggak tahu sepertinya ada kaset di sana. Nih, gunting. Oh, buat ini ya, saus ya. Kita ditawarin saus tapi nggak ada pilihan accept. Gimana ini developer? Refuse. Nggak usah, gue bisa pakai saus gue sendiri, buka pakai gigi. Oh, waifu satu ini suka saus ya. Kita bisa ngobrol sebelum makan. Oke. Okay. Let's see. Ah, pertanyaan gue ada nih di sini nih ya. Developer tahu aja. Kenapa lu butuh gunting ketika lu punya pisau? Gunting dan pisau, kata dia. Tentu saja itu bisa membuka saus, tapi gua mau semuanya siap ketika lu kembali. Oh, I see. Dia mau surprise kita, guys, ya. Gak usah surprise, saya gak suka surprise. Ya udah makan lah. Wait, apa nih? Kenapa di jendela semuanya putih? Nah, itu dia tuh. Kenapa di jendela putih? Gak punya tetangga apa gitu ya? It's a feature of my world. It will seem strange to you, but you won't see the things. Oh, sepertinya memang gak ada apa-apa ya. Karena dunianya Mita nih cuman di rumah ini, guys. Biar gak lag katanya. Oke, okay. Dia bilang ada bug kalau di jendela dibikin pemandangan bakal nge-lag game-nya, guys. Bisa aja developer ya. Ya udah makan lah. Yes. Mari makan. Di game ada makanan juga ya. Berasa kah? Udah habis aja kita. Si Mita enggak habis-habis. Terima kasih.
Yes, gue udah makan semua. Kenapa porsi lo? Oh, porsinya Mita nggak habis-habis, ngebak juga kah? Hah? Alright, kita cuci piring. Kenapa kita mesti cuci piring? Langsung aja delete piringnya. Oh my god, kenapa nih pala gue pusing, Mita? Gaming ngegliska. Oh no, Mita. Mita, help me, Mita. Help me. What happened? Ngeglitch kepala gua. Gua melihat glitch di mana-mana, Mita. Ada noise di mata gua. Oh, si Mita tahu kenapa kita kah? Try to stand up. Sepertinya game menolak keberadaan kita, guys. Jadi ngeglitch kayak begini. Oh, saya suka pemandangan ini. Mau dibawa kemana kita sama Mita? Dibawa ke kamar mandi kah? Mau ngapain kita ke kamar mandi, Mita? Apa itu? Kita dikasih pil, anjay. Di mana-mana pil KB perempuan yang minum, bukan laki-laki, anjay. Oh, ini kayaknya buat anti glitch ya, guys ya. And oh my god, kita melihat muka MC akhirnya. Itu lucu banget sih si Mita megangin pundak kita. Okay, take the pills, man. Biar enggak nge-glitch. Aduh, ilah ditutup mata kita. Aduh, kecil banget tulisannya. Do you feel better? Enggak tahu, gelap anjing. Okay. Piano, we are in the game. And everything is very simple. You make the slightest effort, but the result is usually much more volume. Oh, okay. Apa nih, simplicity nama komplek di BSD kah? Wortel, lu potong satu. Oh, okay. Intinya si Mita nih bilang kalau apapun bisa terjadi di dalam game ya. Alright, mata gua lepas dong. Jangan ditutup terus. Lah, hilang si anjing. Hilang kemana dia, Mita? The beginning of weirdness. Kemana dia? Dan dari kamar mandi langsung ke ruang utama ya. Berubah lagi mape, anjay. Mita, are you here, Mita? Lah, ini jadi kamarnya Mita, guys. Berarti di sebelah harusnya dapur dong, ya gak sih? Oh, dapurnya jadi memanjang ya. Oh, si Mita ngikutin kita, guys. What the? Mita, ini game-nya belum loading, Mita. Gelap. Gimana ini? Belum ngelot, anjay. Oh, kata dia tunggu. Oke. Kurang ajar developer ini. Ngasih kita game belum selesai nih, anjay. Oh, karena handphone kita kah, guys? Apakah si MC menggunakan Xiaomi? Jangan macam-macam lo, MC. Xiaomi itu sangat cepat ya, nggak mungkin lola gara-gara game kayak begini. Coba lihat, udah ngelot nggak? Oh, udah, guys. Emang Xiaomi terbaik ya. Terus ngapain lagi kita, Mita? Kamar mandi. Play the console or card. Let's see. Ini kah kartunya kah? Oh, ada flower. What happened to the portal? Oh, iya juga ya. Gak ada lagi portalnya, guys. Katanya dipindahin sama dia. Gak butuh portal. Lah, kalau gue mau pulang gimana? Kalau gue kangen sama emak bapak gue gimana, Mita? Gak ada portalnya di langit sama dia. Ngajar si Mita nih. Pulang coba, bisa gak? Ada secret ending gak? Pulang. Wah, gelap. Error anjing. Oops, kata dia, sorry. I download one file from the internet. Oh, what? Oh, harusnya ini ada taman ya, cuman error ya. Sama Mita di download. I will fix it later. Alright.
Lu bisa download yang lain gak, Mita? Lama-lama jadi gimot nih game nih. Alright, kita balik lagi main kartu sama Mita ya. Kayaknya gak ada harapan deh kita pulang ke dunia nyata, guys. Eh, sini main sama gue lu. Anjay, teleport deh, boy. What? Gue dengar sesuatu dari dalam lemari, Mita. Gue yakin gue gak salah dengar, Mita. Apakah itu si Judith pemain sebelumnya, guys? Yang namanya kita temukan di dalam lubang angin. Gue jadi gak ngeliatin deh dia ngasih tutorial main di kartu. Ah, gak ngerti ah, Mita. Tiba-tiba dia yang menang. Mita, sumpah deh. Itu dari tadi ada orang ngetok-ngetok, Mita. Dari dalam lemari. Si Mita pura-pura budak lagi. Suara ngetok-ketok, Mita. Dari dalam lemari. Masa lo gak denger sih? But there is no one there. Gak ada siapa-siapa, kata Mita. Aneh. Gue mau ngecek ya. Bodoh amat. Gue mau ngecek. Kenapa dia marah tiba-tiba mukanya? Tiba-tiba mau berubah jadi yandere kah kau? Kenapa dia balik sini ya? Open. Ada apa sih? Oh shit. What are you doing? There is my underwear in there. No. Gua enggak mau lihat underwear, gua mau lihat ada yang ngetok di dalam. Kenapa lu enggak percaya gua, kata Mita? Apakah gua melakukan sesuatu yang salah? Woi, teksnya cepet banget anjing. Gua janji, tapi apa yang terjadi setelahnya? Gua janji enggak kenapa-napa deh kalau gua udah tahu deh dalamnya apa deh. Apa ini? Dunia ini hanya 4 kamar. Apakah itu gak cukup buat lo? Kankah lo stay with me? Gak ada pilihan stay lagi. Deny. Terus? Oh, kita bakal tahu apa di luar sana. Wanjay. Disnap kita, boy. Dipause kah kita sama si Mita kah? What the hell? Mita! No! Kita lagi di dalam save file Mita, guys. Dan ya, karena ini demo, jadi game-nya sampai sini dulu ya. Itu baru 15% ke cover dari full game. Bisa dilihat di situ ya. Dan ya, so far so good. Gue bakal tungguin full release-nya. Coba kalian komen aja di bawah. Kalian mau gue mainin full release atau enggak ya. So, thank you everyone udah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Keep respect and happy gaming. Bye-bye.